Assalamualaikum. Bikin sambal goreng terong yuk. Ini bahan dan bumbunya. Untuk terong, kita rendam di air garam dan iris-iris sesuai selera. Setelah semuanya terendam, lalu kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun jeruk. Untuk daun jeruk, tidak usah dihaluskan. Yang dihaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah udah semuanya lembut, kita pindahkan ke dalam wadah yang ada daun jeruknya agar tidak berat. Pertama kita goreng dulu terong yang sudah direndam, cuma setengah matang atau agak layu saja agar tidak lembek. Kemudian barulah kita memasaknya. Pertama masukkan bumbu halus dan daun jeruknya, aduk merata. Setelah menguning, kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita masukkan garam, gula putih, dan penyedap. Lalu terongnya kita masukkan dan ditutup agar meresap bumbunya. Kemudian kita aduk-aduk. Sekiranya udah matang, kita angkat dan siap untuk disajikan. Simpel dan mudah sekali kan? Silahkan mencoba. Terima kasih.